Malaysia difahamkan bakal bertemu dengan Hong Kong dalam satu aksi persahabatan di bawah kalendar FIFA pada bulan Mac ini. Aksi anak buah Kim Pan-gon ini bakal menyaksikan pertemuan ulangan setelah Malaysia pernah berdepan dengan pasukan tersebut pada satu aksi persahabatan tahun lalu. Pertemuan ini sudah tentu menjadi tumpuan tatkala ramai pihak yang teruja untuk melihat kemajuan aksi Harimau Malaya sejak diambil alih oleh jurulatih kelahiran Korea Selatan ini. Menerusi satu hantaran di laman rasmi Persatuan Bola Sepak Hong Kong, HKFA, mereka sah bakal menghadapi Singapura dan Malaysia bulan Mac ini. Pasukan yang berada pada tangga ke-146 dunia ini bakal berdepan Singapura terlebih dahulu sebelum ke Stadium Sultan Ibrahim pada 28 Mac bertemu Malaysia. Pan-gon dalam satu kenyataan sebelum ini menjelaskan bahawa pertemuan ini adalah hasrat daripada pengendali Hong Kong yang kelihatan mahu membalas dendam susulan kekalahan lalu. Namun begitu, jurulatih berusia 54 tahun ini menyambut kedatangan tersebut dengan hati yang terbuka bagi mempersiapkan pasukan. Malaysia bakal menjadikan perlawanan ini bagi mendapatkan kesebelasan terbaik dan menguji kemampuan pemain-pemain yang dipanggil bagi menggalas tugas negara. Bermain di dalam bulan Ramadan, perlawanan tersebut bermain pada jam 10 malam pada 28 Mac nanti. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.